Rumah tangganya dengan Ria Ricis diisukan retak. Begini klarifikasi Teuku Ryan, ternyata sudah putuskan untuk pisah. Sebelum melanjutkan pada videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Melansir dari berbagai sumber, Ria Ricis resmi menikah dengan Teuku Ryan pada 12 November 2021 lalu. Pernikahan keduanya digelar cukup mewah di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aktor senior Deddy Mizwar didapuk sebagai wali nikah tampak menjabat tangan Teuku Ryan. Namun baru-baru ini isu tak sedap menerpa rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Bahtera rumah tangga mereka dikabarkan retak. Isu itu mencuat lantaran Ria Ricis kerap hadir dalam suatu acara tanpa didampingi Teuku Ryan. Teranyar saat pesta ultah Ashanti, Ria Ricis hanya datang bersama sang kakak Oki Setiana Dewi. Lantas benarkah persoalan keretakan rumah tangga tersebut? Teuku Ryan sendiri memberikan klarifikasi. Ia menyebut tak bisa dampingi Ria Ricis ke acara ultah Ashanti karena ada acara di kota lain. Teuku Ryan menambahkan dirinya dan sang istri tak jarang sudah memiliki jadwal pekerjaan masing-masing. Alhasil, publik pun melihat mereka kerap datang hanya seorang diri saat hadiri sebuah acara. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.